memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, Gojek On Demand Service dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menghadirkan layanan hemat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendorong peluang pendapatan mitra. Layanan hemat ini bukanlah promo namun tetap bisa digabung dengan promo yang sedang berlangsung. Presiden Gojek Catherine Hindra Sucahyo menjelaskan inovasi hemat ini tercipta dari semangat pasti ada jalan. Semangat khas orang Indonesia yang cerdik dan pantang menyerah. Dari inovasi hemat Gojek ini, pengguna Gojek bisa memanfaatkan GoFood model hemat yang memberikan jaminan ongkir murah mulai dari Rp3.000 dan Rp5.000 sesuai wilayah untuk pesanan dari resto terdekat. Yang pastinya tanpa tergantung diskon dan promo, termasuk gratis ongkir setiap Rabu. Pengguna juga bisa bepergian dengan GoCar hemat dengan harga lebih ekonomis untuk perjalanan jarak maksimal 10 km. Berapa dari teman-teman di sini yang merusak tiket? Kok mahal? Kok mahal banget sih? Kadang-kadang kalau mau order ada nggak? Nggak ya? Nah, jadi pertanyaannya gini. Jadi kita mulai menanyakan, bagaimana caranya kita menanggulangi ini? Yang harus win-win-win semuanya. Jadi kita keluar dengan inovasi, kita bilang, oh, kalau konsumennya nggak mau pergi jauh-jauh, jadi muter-muter di daerah situ saja 10 km. Kenapa ini penting banget? Supaya mitra driver juga muternya di sana ya Pak ya. Daerah-daerah yang itu mudah-mudahan data ordernya makin sering di sana, stay di sana, jadi produktivitas driver juga tetap terjaga, pendapatan driver terjaga, tapi konsumen bisa mendapatkannya lebih harga terjangkau. Sebagai bagian dari inisiatif Pasti Ada Jalan Semangat Indonesia, Gojek menggelar program undian mulai dari 7 Agustus hingga 1 Oktober 2023. Setiap transaksi menggunakan produk Gojek seperti GoFood, GoRide, GoCar, GoSend atau GoMart, pelanggan bisa mendapatkan 1 tiket undian dan berkesempatan memenangkan beragam hadiah yang luar biasa. Sehingga semakin banyak transaksi yang dilakukan, semakin besar peluang untuk memenangkan undian berhadiah utama Toyota Innova ZenyQ Hybrid CVT 2023 dan hadiah seru lainnya. Saya dengan adanya Gojek membuat paket hemat, membutuhkan kapasitas untuk melihat oh ini sudah jalan, oh harusnya seperti ini. Jadi selalu melakukan melakukan perubahan-perubahan. Dan perubahan ini harus ada di dalam suatu bangsa. Luar biasa, karena dengan adanya mode hemat ini yang pastinya ada peningkatan penjualan dari kita sendiri, karena semakin banyak nih, semakin sering datang pesanan khususnya yang di daerah sekitar outlet kita pastinya. Kemudian semakin seringnya harapannya sih penjualannya juga semakin tinggi, meningkat.